Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jimny, ya, sini Om Ijul hadir lagi bersama tim Hore. Ya, tim Hore hari ini akan ke Juanda untuk peletakan batu pertama Musola Yusuf Mansur. Ya, di sini nanti ada fasilitas buat teman-teman untuk sholat, bersih-bersih, NCK dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa cepat terwujud atas bantuan teman-teman juga. Ya, terima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan bantuannya. Saya akan bawa fondasi dulu ya, sementara untuk kotak pertama. Silakan teman-teman yang mau membantu, ya, mau beramal ke jalan Allah sekaligus tempat kita main off road bareng, ayo ya partisipasi di Musola Yusuf Mansur Juanda Depok. Oke, kita sambung di lokasi ya. Assalamualaikum teman-teman. Oke sobat, kita udah memasuki terasnya bakal ceritanya ada pagar, nanti kita bikin pagar. Kalau ada rezeki pak, pagar BRC gitu.
pagar keliling bisa. Ya. Sekitar ini doang. Iya. Sekitar ini doang ya. Gambar kemarin. Pojok-pojok. Tetap aja muter-muter. Iya, itu juga. Oh itu Pak. Nah, ini penentuan arah kiblat. Nah, arah sana ya, masih ya. Ada yang 5812. Oh ini barat, barat ke sana. Ya. Itu berarti ya. Kawat kiblat 3 kilo. Oh ini barat sini. Iya Pak. Berarti agak dekat ya. Iya, menyerang kanan. Iya, menyerang. Coba, udah Pak. Iya. Ke barat, barat ke sana. Iya. Barat itu. Iya. Berarti yang di sini. Setengah ini. Biar bangunan, biar nanti soknya nggak digeser-geser lagi. Iya, yang penting kita jangan geser. Ini kan langsung pek gitu ya. Iya, lem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 01 ya. Iya. Di Salak Cibulak Depok. Bapak Haji Manan. Yang saya hormati orang tua kita, sesepuh kita, Pak Haji Jafar, Bapak Haji Yasin, Korlap kita Pak Abbas, ya Pak Abbas dan istri tercinta dan semuanya keluarga besar di blok G ini. Alhamdulillah alamin. Mungkin hari ini kita sudah ditakdirkan sama Allah untuk mewujudkan cita-cita untuk membangun musola di blok G ini, sehingga bisa menjadi fasilitas ibadah bagi keluarga yang kesini menengok kebunnya, gitu kan? Atau mungkin nanti akan menambah satu petak, dua petak, gitu kan? Agar lama-lama menjadi wilayah yang kita sama-sama inginkan, gitu kan? Itu cita-cita kita ingin membangun kampung di sini. Nah, salam dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Insya Allah syafaatnya akan menjadi pelindung kita hingga akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah material sudah bisa masuk, kemudian air juga sudah mulai dipantek, ya tukang juga sudah siap untuk apa namanya menggali pondasi. Dari donasi teman-teman juga. Alhamdulillah hari ini kita sudah dapat 10 juta rupiah. Ya kita mulai saja, gitu kan. Siapa tahu nanti ada beberapa saudara, teman, keluarga, gitu kan, kolega yang bisa membantu di sini sehingga sama-sama kita membuat jalan ke surganya Allah SWT. Selanjutnya agar lebih resmi, mungkin kita perlu dengar apa arahan, bimbingan dan nasihat dari Bapak Ketua RW kita, Bapak Dr. Ya, Manan. Untuk itu waktu dan tempat kita persilakan, sekaligus nanti kita minta untuk letakkan pertama. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Kembali kami informasikan bahwasanya untuk pencoblosan pemilihan Ketua RW 01 sampai jam 12 siang rangka kita memulai sekarang baru di bulan ini
untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun niatnya itu untuk ibadah, itu insya Allah pahalanya ngalir. Mudah-mudahan semoga menjadi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita rencananya meletakkan batu pertama. Ini pembangunan Imam Rasulullah SAW di mana beliau berada. Beliau datang, bukan rumahnya yang dibangun duluan, yaitu masjid atau musola, tempat ibadah yang dibangun duluan, walaupun bentuknya atap atap rumput atau atap aja, itu dulu yang dibangun. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini kita membangun pertama di bulan ini dengan musola. Nah, ini awal daripada membangun kampung, kita bangun juga tempat ibadah dulu ini. Mudah-mudahan ini cikal bakal ya, segala sesuatu atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya perlu saya laporkan kepada warga di sini bahwa ya saya inisiatif aja dengan keluarga memberi nama musola ini, Pak Ji, ya dengan nama Yusuf Mansur gitu. Kenapa Yusuf ya? Karena orang tua kita ini Pak Haji Yusuf dan Pak Haji Mansur almarhum, gitu kan? Gitu. Nah, mudah-mudahan kan apa namanya ya menjadi perekat semuanya, gitu kan? Ya, dan insya Allah rencana gambarnya seperti ini. Ya tidak muluk-muluk, hanya ukuran 4x4 gitu kan. Mudah-mudahan ada toiletnya dan seterusnya. Mari partisipasinya silakan gitu kan. Nah, selanjutnya untuk keberkahan acara, mari kita dengarkan sepatah dua kata dari sesepuh kita. Selanjutnya memberikan doa ya sebelum kita pasang batu pertama ya Pak Ji ya. Gitulah. Untuk itu kepada Pak Haji Jafar kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lebih dahulu kita ucapkan atas seakan hati kita ini untuk membangun musola yang sangat mulia ini, tempat yang belum pernah ada di Allah Taala ke depan akan dikembangkan lagi. Insyaallah kalau niat kita baik dalam arti membangun, meningkatkan agama kita lah artinya. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali Pak Haji Kakak yang telah mempunyai inisiatif yang didukung oleh pembina kita Pak Haji Atumaran, Bapak Sekretaris Kut juga. Jadi ini kan adalah sejarah yang tidak akan putus-putus. Oleh karena itu kita ucapkan syukur. Selanjutnya ini mari kita sama-sama berdoa. Pak Haji sini aja. Berikan rasa kenal pihak almarhum dan yang prinsipnya saya kan hanya memulai gitu Pak Ji ya, makanya saya bikin kita video ini untuk mengundang semuanya gitu kan, seluruh keluarga, teman-teman, kolega yang ingin berpartisipasi monggo ya, tidak kita batasi gitu kan, dan tidak bukan milik kita di sini, bukan milik kita pribadi nih, milik kita bersama sesuai dengan arahan Pak Haji Manan. Nah, mari kita sama-sama gitu kan, bahkan nanti di sini kan ada
kolap gitu kan, ya sudah siap dengan penjaganya gitu, sama-sama kita jaga gitu tadinya. Karena kan kita mungkin 24 jam di sini gitu kan, kalau ada yang menjaga alhamdulillah. Untuk saya, siap, nah, saya 21 men. Alhamdulillah. Ya. Ya, monggo silakan aja nanti kan ya. Koordinator Pak Abbas, nanti seluruh bantuan silakan ke Pak Abbas gitu ya. Ya. Tinggal kan sudah ada, booking gitu kan. Tinggal di bahan-bahannya. Terima kasih Pak Ji. Ya langsung Pak Abbas aja ya. Di sumbangan sini ya. Oh ya. Dari Pak Haji Abdul Manan sudah 20 sak, alhamdulillah. Pak Haji Yasin? Pak Haji Yasin 10 sak ya, alhamdulillah. Siap. Ya. Saya ya, insya Allah semuanya tepat sepatu ya, tinggal nanti ke Pak Abbas aja gitu. Nanti dari teman-teman saya, nanti lewat saya ke Pak Abbas lagi gitu. Tinggal nanti apa, intinya kita jadikan dulu gini kan bangunan sehingga ada fasilitas untuk ibadah kita. Oke, sambil diminum ya, nih. Sambil diminum dulu. Kalau sudah siap kita tinggal. Terima kasih nih, Pak Haji. Iya. Kita sering-sering aja, Pak Haji. Iya. Pasien nunggu pasien. Nanti bisa-bisa arisan langsung di sini. Langsung di sini, iya. Sekali. Iya, langsung di sini. Kita tutup dulu, Pak Haji ya. Iya. Ya. Selanjutnya saya berterima kasih kepada seluruh keluarga, seluruh sesepuh, para orang tua kita, dan Pak Bangun juga bagian dari kita di sini. Mudah-mudahan setelah jadinya apa namanya musola ini kita sama-sama jaga, saling mengisi gitu kan. Apabila perlu yang mau bikin pengajian silakan, monggo bikin arisan silakan monggo. Nah, dan kita mendoakan keberkahan bagi kita semua. Tapi mohon maaf hari ini karena kita pagi jadi nggak ada makan siang. Nanti pas peresmian kita makan potong kambing. Salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Pak Ji. Ya. Ayo. Ya sederhana aja kita nih. Ntar kalau udah jadi potong kata Pak Abbas potong kerbau yang suka di sini Pak Abbas ya? Ya. Kerbau yang suka di sini potong aja buat ukuran.
Iya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe untuk Kenzo Adventure. Oke. Terima kasih.